Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini haruslah kita mengerti bahwa siapa yang dilahirkan ke atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam semesta ini untuk membawa keberkahan, membawa daripada cahaya yang bisa menerangi manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau boleh-boleh saja kita meraikan, berbahagia atas kelahiran anak kita, kelahiran keluarga kita, memberikan acara yang begitu megah kepada mereka, bukankah kepada Nabi Muhammad meraikan beliau atas hari kelahiran beliau di bulan yang sangat mulia ini lebih diutamakan lagi, lebih dianjurkan lagi, sehingga kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua yang kita dapatkan daripada kenikmatan, kebahagiaan dan ibadah yang kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib dan wajib dan wajib bagi kita untuk meraikan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa disebutkan di dalam syair Maulid mengatakan, apabila seandainya setiap hari setahun penuh kita merayakan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa dianggap dengan kewajiban. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian yang belum pernah menghadiri ataupun belum pernah mendengar Maulid, Maulid adalah istilah daripada perkumpulan di mana kita berkumpul sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengajak untuk mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada membaca Al-Qur'an, di dalamnya ada membaca selawat, membaca pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam acara tersebut terdapat ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para ulama, orang-orang yang akan mengajarkan kita, mengenalkan kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah acara tersebut untuk kita membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berbahagia atasku, maka aku pun akan berbahagia atasnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbahagia, bulan yang sangat mulia ini adalah bulan Rabiul Awal, Allah memuliakan Nabi Muhammad, kita pun dianjurkan dan diwajibkan untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat, di mana manusia akan memerlukan syafaat tersebut. Hadiri majlis maulid, hadiri majlis salawat, hadiri majlis pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak insyaallah kita mendapatkan janji tersebut, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua. Harapan kita bersama adalah kita sama-sama menghadiri, menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.